Oke. Hari ini mau ke Majalengka. Start dari Jogja. Jogjanya nanti tak kasih itu deh. Niatnya mau full tol. Mau nyoba tol. Tol Giyol.
itu tol Boyolali yo masih baru aja masuk tol, nanti masih apa Banyumane atau apalah. Ya lumayan ini banyak kendaraan pribadi. Beda waktu bulan apa ya itu PPKM ke minggu keberapa itu kan saya ke Jakarta juga. Dan rest area istirahat sholat asar, makan bentar. Lanjut setelah ini kayaknya masuk ini kalau nggak salah lo ya Banyumane Semarang, terus Banyumane Semarang, terus ambil alur kiri itu ya yang Batang Waleri Kendal apalah nggak apal yo nanti. Ceritanya ini juga pemajalengkanya bentaran doang, habis itu balik lagi Jogja istirahat sejam dua jam lah gitu. Palikanci terus banyak banget. Awas jadi catat aja nih, besok akhir tahun apa narasi dari pemerintah nggak boleh ada yang liburan lagi. Yos, semakin larut malam. Ini tadi habis dari rest area mana itu tadi? Lupa. Ya intinya kalau malam itu double konsen. Nahan ngantuk sama
konsentrasi sama kendaraan di depan. Banyak apa ya, bis-bis, truk, muatan berat, tapi mungkin nggak sebanyak ketika di jalan apa, jalan biasa, jalan non tol. Ya kalau malam ya itu aja sih mungkin ya yang perlu diperhatikan. Selain itu mungkin apa ya, kalau ban tuh saya cenderung lebih seneng malam tuh karena suhu ban itu kadang mungkin relatif lebih ini ya, relatif lebih dingin, jadi nggak kalau siang hari kalau kita geber terus di angka 120-an atau 130 gitu kan, kalau siang hari lo ya itu mungkin akan cepet panas. Tapi itu teori saya sih, nggak ada apa ya penelitiannya yang ilmiah atau apa ya, nggak tahu ya, kalian inilah, kalian cari sendiri. Ini udah sampai jalan Solo Klaten Jogja, Klaten Jogja ini tuh udah deket ini kok, Prambanan, berapa menit udah sampai. Ya nanti mungkin tak kasih ini kali ya, berapa sih biaya BBM sama biaya tol. Kalau ini pakai Vios ya lumayan irit sih, nanti aja tak kasih itu tulisan di video itu loh, biar kayak apa ya, kayak editor-editor yang inilah gitu, biar videonya kesannya waduh lumayan nih, ada peningkatan. Itu doang sih. Ya lumayan capek karena maraton istilahnya, istirahat di Majalengka istirahat 2 jam lanjut langsung ke Jogjanya. Ya ngelihat kondisi kendaraan juga, kalau mungkin teman-teman ingin seperti itu kan. Kebetulan ini kendaraan juga lumayan lagi enak ya, lagi enak. Soalnya kadang-kadang pernah ini belum lama juga aki tekor. Cuma udah saya ganti. Ya mungkin itu aja kali ya. Apalagi mau ngomong apa lagi tuh? Soalnya nggak ada yang nanya gitu, jadi bingung kali ya. Ya mungkin ya yang itu tadi lah, yang masalah nyetir malam itu ya bener lah, harus waspada, harus bener-bener konsen. Kalau ngantuk beneran istirahat aja, kalau udah ngantuk berat itu kalian sendiri yang bisa ini toh, sebagai driver yang bisa nentuin kita itu ngantuk berat atau masih ngantuk taraf normal kan, masing-masing ininya kita sendiri. Oke mungkin itu ya, itu dulu lah biar nggak terlalu banyak ngomong, karena suara saya itu kalau di video itu aneh kayak gimana gitu loh, jadi mungkin ya wis lah dengerin musik aja lah ya toh. Ini udah deket, ini udah hampir Jogja, udah sampai lah. Alhamdulillah selamat sampai tujuan sana, sampai balik lagi. Well kan, begitu. Yes, terima kasih buat yang sudah nonton, sudah nyimak. Ya jangan lupa komen, like, atau share video ini ya kan, subscribe kalau belum, yang
yang belum subscribe, subscribe itu. Oke, sekian saja dari saya, Om Bengkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.